pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar membahas soal pengelolaan keuangannya pada Irfan. Satu di antaranya, Lesti Kejora mengaku ia yang pegang kartu ATM suaminya, Rizky Billar. Meski memegang kartu ATM Rizky Billar, Lesti Kejora ternyata tetap membolehkan suaminya untuk membeli barang-barang branded atau bermerek. "Ya, aku yang pegang, disupport beli barang branded, bukan untuk gaya, buat dia karena cowok kan kelihatan ganti baju sama enggak," ujar Lesti Kejora. Lesti Kejora mengatakan ia tetap membolehkan Rizky Billar mengenakan barang-barang branded untuk kebutuhan kerja di dunia hiburan. Lesti juga mengatakan ia tak mau mengubah citra suaminya yang selama ini sudah dibentuk di dunia entertainment. Rizky Billar mengungkapkan Lesti Kejora justru menggunakan ATM miliknya untuk membelikan dirinya barang-barang branded. Lesti Kejora belakangan ini mengaku lebih suka menggunakan ATM milik Rizky Billar untuk membeli perlengkapan calon bayi mereka. Sementara Lesti Kejora lebih suka menggunakan uangnya sendiri membeli tas branded atau dirinya. "Jadi kalau mau beli, beli. Apalagi mau punya anak, ya biar untuk anak dulu. Biar aja Dede kalau pingin banget ada momennya," kata Lesti. "Dede kalau pingin sesuatu kudu ada perjuangannya. Misalkan tahun ini Dede mau beli tas ini, targetnya tuh Dede harus bisa beli sendiri," tutur Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.